kisah cinta beda usia jauh kembali terjadi. Perbedaan usia yang cukup jauh tak menjadi penghalang bagi pasangan suami istri satu ini. Bukan hanya soal usia, perbedaan status tak jadi masalah jika cinta sudah berbicara. Kisah kali ini datang dari seorang pria muda menikahi wanita dengan usia yang jauh lebih tua darinya. Seorang pemilik akun TikTok GMY8599 membagikan kisah pertemuannya dengan sang istri. Pria ini menceritakan perbedaan usia yang cukup jauh antara dirinya dan sang istri. Ia merupakan seorang pemuda berusia 21 tahun saat menikah. Sedangkan sang istri merupakan janda berusia 43 tahun dengan 5 orang anak. Melansir Mstar, pria ini pun menceritakan awal mula perkenalannya dengan sang istri yang ternyata hanya lewat Facebook. Beruntung, keluarga si pria tidak mempermasalahkan usia dan status istrinya kala itu. Dalam beberapa unggahan di akun TikToknya, pemuda ini menceritakan perkenalannya dengan sang istri yang hanya melalui Facebook dan tidak pernah bertemu sebelumnya. Sekitar 2-3 minggu, ia terus mengajak sang istri untuk menikah karena ingin menolong wanita yang berstatus single parent tersebut. Ternyata suami pertama sang istri sudah meninggal 5 tahun lalu dan meninggalkan 5 orang anak. Kini 4 tahun sudah ia dan sang istri berumah tangga. Pria ini juga dekat dengan anak-anak sambungnya. Ia bersyukur karena anak-anak begitu hormat padanya meski usianya masih cukup muda. Bahkan usianya sebaya dengan anak tiri yang pertama. Kebesaran hati pria ini juga ia buktikan dengan ziarah ke makam dan mendoakan suami pertama sang istri yang sudah meninggal dunia 5 tahun lalu. Kini di usia 24 tahun, pria ini mengaku bahagia karena sudah memiliki istri dan 5 anak sambung. Ia bahkan tampak begitu menyayangi sang istri dengan kerap membagikan potret romantis berdua. Tak jarang ia mengajak sang istri liburan hingga jalan-jalan ke mall berdua atau bersama anak-anak. Saking sayangnya, pria ini selalu didampingi sang istri saat bekerja. Membaca cerita dari pemuda ini, tak sedikit netizen yang terharu. Mereka melihat ketulusan dan keseriusan si pria untuk menjaga istri dan anak-anak sambungnya. Netizen juga mendoakan semoga pria ini selalu dilimpahi berkah.